Putri Aisyah Agusti, 24 tahun, tewas setelah mengalami kecelakaan di jalan AKBPC Agus Palembang akibat sepeda motor yang dikendarainya masuk lubang pada Senin 22 Maret 2024. Warga Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Sawah Baru, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan IT2, Palembang itu tewas seketika di lokasi kejadian akibat luka yang dialaminya. Informasi yang dihimpun, peristiwa kecelakaan itu terjadi di jalan AKBPC Agus Palembang depan Refleksi Kakiku. Berawal saat korban yang mengendarai motor Yamaha M3BG4201CM melaju dari arah Simpang Patal hendak menuju Simpang Golf Palembang. Lalu setiba di TKP, tak bisa dielakkan lagi laka lantas terjadi. Sepeda motor korban masuk lubang, kemudian terjatuh ditabrak mobil B9988UU yang dikendarai oleh Chandra Gupta yang datang dari arah dan tujuan sama. Akibat peristiwa itu dan korban luka-luka hingga meninggal dunia di TKP, kemudian dibawa ke RSMH Palembang serta kerusakan benda. Kasat Lantas Polrestabes Palembang AKBP Yeni Dearti melalui Kanit Laka itu AR Sikakum pada Selasa 23 April 2024 mengatakan peristiwa ini terjadi lantaran motor korban masuk lubang karena oleng korban terjatuh. Lalu di arah bersamaan saat itu mobil yang dikendari Chandra melintas. Ditambahkan AR Sikakum, hingga kini untuk barang bukti, sepeda motor korban dan mobil Chandra sudah diamankan ke pos laka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.